jangankan harta kami, jangankan anak kami, jangankan suami kami, jangankan rumah kami, jangankan jabatan kami. Inna lillah. Diri kami ini pun milik Allah, bukan punya kami. Kalau dia yang punya, apa salahnya diambil? Maka ketika harta diambil, salah satu yang membuat manusia kehilangan ketika dia merasa memiliki. Ini punya saya, ini milik saya. Kalau orang sudah terlampau memiliki, maka ketika hilang muncul kekecewaan. Maka jangan pernah merasa memiliki hak mutlak. Ini rumahnya siapa? Punya saya. Namanya? Nama saya. Tapi itu titipan Allah. Kapan dia mau diambil? Kalau yang menitipkan mengambil, tempat penitipan barang. Kita cuma tukang jaga. Pak, titip helm ya? Ya, ini nomornya. Pak, titip mobil ya? Ya, ini parkirnya. Pak, titip HP ya? Ya, ini. Pak, titip tas ya? Ya. Kita cuma penjaga barang titipan. Lalu ketika pemiliknya mengambil, kenapa marah? Orang bukan punya kita kok. Ketika salah sangka, makanya kita ini selalu sering salah sangka. Kita sangka punya kita, padahal bukan punya kita. Makanya ujung surat Al-Baqarah, ujung surat Al-Baqarah baca setiap hari. Asar dibaca sekali, subuh dibaca sekali dalam maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu bukan mantra. Orang baca cepat karena ingin mau baca cepat maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu bukan mantra. Kita sedang diingatkan pagi sekali, sore sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit, apa yang di bumi, lillah. Bukan punya kamu. Kenapa? Kalau sampai kita katakan punya kita.